Jadi jemaah kami yang rahimakumullah, di surat Sa'ad ayat 76 disebutkan iblis mengungkapkan alasan pembantahannya, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia dari tanah. Iya. Padahal kalau iblis mau pikir, ada makhluk yang lebih mulia, yaitu malaikat yang diciptakannya sumbernya dari cahaya. Dia yang mau sujud, gitu ya. Itu malaikat yang sumber penciptanya lebih mulia daripada iblis. Mereka nggak sombong. Iya. Mereka nggak sombong. Cahaya itu kan lebih baik dari api keras. Diakui oleh iblis juga. Nah, ini jemaah yang menyuarakan hukum Allah. Malaikat lebih utama dari iblis karena diciptakan dari cahaya, tapi ternyata mereka tetap sujud kepada Adam. Alaihi salam. Kemudian jemaah yang menyuarakan hukum Allah, di ayat yang ke-50 ini di surat Al-Kahfi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam? Ini dikaitkan dengan pembangkangannya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka membangkang dengan mensyaratkan kepada Nabi. Apa kata mereka kemarin? Wahai Muhammad, kalau kamu ingin kami beriman, tinggalkan orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Jadi orang-orang Quraisy yang kaya raya ini menganggap diri mereka lebih mulia dengan kekayaannya dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar Nabi dari kalangan sahabat. Tapi ternyata mereka miskin. Berarti orang-orang Quraisy ini mengukur kemuliaan dengan apa? Materi duniawi. Maka diingatkan di ayat ini bahwa metode yang seperti itu adalah metode yang iblis. Ya. Mengukur suatu kebaikan dengan ukuran perkara dunia atau dengan materi, itu adalah metodenya iblis. Begitu. Jadi barometer kebaikan bukan dengan materi, tapi dengan apa? Dengan amalan saleh. Ya, dengan amalan saleh. Ya, buktinya tadi ketika iblis mengatakan dia lebih baik dari Adam, kenapa? Karena dia mengukurnya dengan materi, bukan dengan amalan. Iya. Dan ternyata itu pun salah. Anggapan dia bahwa api lebih baik dari tanah itu salah. Iya. Siapa yang bilang api itu lebih baik dari tanah? Karena faktanya ternyata tidak demikian. Iya. Api itu kenyataannya banyak menimbulkan kerusakan. Iya, menimbulkan kebakaran. Api juga sulit diatur. Iya, apalagi kalau sudah semakin membesar, sulit diatur, tidak bisa diatur. Nah, ada beberapa sumber kebaikan. Di antaranya pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sayur mayur. Ya, tumbuh di mana? Di tanah. Manusia pun hidup di mana? Di atas tanah. Ya. Apa contoh sederhananya? Kalau biji, misalnya biji jagung, ditaruh di tanah, dipendam, maka akan tumbuh, membawa manfaat bagi manusia. Beda kalau biji jagung itu diletakkan di mana? Di api. Yang ada terbakar, gosong, hangus. Iya, masih bening kalau jadi popcorn. Iya. Tapi kalau kelamaan, ya gosong juga. Nah, jadi anggap
apa dia di sini salah besar? Ya, dia menganalogikan sesuatu kebaikan dengan perkara materi, ternyata analoginya salah. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini surat di ayat yang ke-50 dari surat Al-Kahfi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iblis? Ya. Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Ya. Disebutkan tentang iblis untuk mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy. Karena mereka menganggap mereka lebih hebat, mereka lebih mulia daripada kaum muslimin yang ada di sekitar Nabi ketika itu. Ya. Apa standar kemuliaannya bagi mereka? Karena harta. Ya, karena harta. Orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang kaya raya. Banyak materi kekayaannya. Maka diingatkan di ayat ini bahwa mengukur kemuliaan dengan materi, harta itu adalah metode yang iblis. هذا صراط مستقيم